kita kesini ya. Oke teman-teman semuanya, para pemirsa, saya berada di salah satu angkringan di Yogyakarta, namanya Angkringan Nganggu Suwe. Ini punya Le Adi ya, dulu almarhum, dan kemudian diteruskan oleh putranya. Jadi angkringan ini cukup legendaris teman-teman. Tahun 90-an waktu saya masih kuliah, saya juga sering makan di sini, jajan di sini. Dulu kita punya sanggar di sana bersama teman-teman seniman Jogja, namanya Sanggar Muara, Sanggar Teater, Sastra, Budaya, dan Jurnalistik waktu itu. Nanti malam hari kita sering kumpul di sini dengan Mas Kocil Birowo, kemudian budayawan Hendro Pranggono, kemudian ada Dapur Budaya Jogja Pos, Mas Yusi Irvanda, kemudian juga dulu kalau nggak salah Cak Nun ya, Emma Najib, karena kita sering diskusi di sanggar, nanti kalau malam kita minum di sini, makan dan minum di sini. Bahkan banyak sederet seniman lainnya, ada Jaduk, ada Butet, dan lainnya. Ini pokoknya cukup besar bersejarah angkringan Nganggu Suwe milik Le Adi ini. Dan teman-teman nanti akan saya ajak ke dalam melihat apa saja di dalamnya ini, nanti makanan apa saja yang bisa kita nikmati. Dan di sana saya juga melihat ada fotonya komedian Komeng. Uhui itu, kawan, dengan ciri khasnya Uhui itu pernah makan di sini, pernah ngangkring di sini, wedangan, teh naskikul di sini. Nah, seperti apa teman-teman di dalamnya, ayo langsung aja kita masuk ke warungnya. Oke kawan-kawan, ini menunya seperti ini ya. Saya paling seneng ini ada nasi bakar ya. Nasi bakar ini, nasi bakar ya. Saya ambil dua dulu. Kemudian ini tadi saya pesan jeruk panas ya. Jeruk panas, ini ada sejumlah makanan. Oh ya, yeah, benar. Ini bisa kita makan di sini teman-teman. Nasi bakar spesial kesenangan saya. Ini ada sate ayam yang gurih ya. Sate ayam yang gurih. Ini ada gemak ya, burung gemak. Itu ada rempah api, komplit lah teman-teman ini. Minumnya juga macam-macam ya. Di sini ada teh, ada cair, susu, lengkap. Nanti saya tuliskan minuman apa saja yang di sini yang cukup digemari, dan tehnya itu luar biasa sini, termasuk teh yang cukup apa ya, favorit di sini. Oke, ini saya coba ya. Saya makan ini dulu. Saya ngicip ini nasi bakar. Bakarnya seperti ini. Jadi nasi bakar itu ada sambelnya, ada kemanginya ya. Coba kita rasakan. Masih hangat teman-teman, ini masih hangat. Kemudian bisa kita padukan juga dengan sate. Luar biasa loh ini. Enak sekali nasi bakarnya ya. Lalu Anda juga akan bisa tunjukkan ini. Ini rempelok ati teman-teman. Ini rempelok ati ya. Luar biasa ini. Saya ambil garpu dulu ya. Biasanya warung di sini cukup ramai ya, ramai pengunjung, tapi ini
agak lengang, makanya saya ngevlog ya biar tidak berdesak-desakan dengan pengunjung yang lain. Ini Rempelwati teman-teman. Kalau Anda tinggal di Jogja atau di dekat-dekat sini, saya silahkan datang ke sini, atau mungkin Anda yang di luar kota kebetulan sedang di Jogja, Anda bisa tuliskan di Google ya, Angkringan Ngago Suwe, lokasinya sudah jelas, alamat lengkapnya juga ada. Oke, mari kita lihat bersama apa saja menu yang di sini.